Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menggelar kegiatan reses di daerah Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur. Minggu 21 Agustus 2022 siang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muhammad Zayadi menggelar kegiatan reses di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Tampak antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan reses tersebut. Dikatakan oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi bahwa masyarakat yang datang sangat antusias. Dirinya juga menuturkan aspirasi masyarakat ini telah diterimanya selaku anggota DPRD Kota Jambi. Alhamdulillah kami hari ini melakukan reses di Kelurahan Talang Banjar, juga mengundang beberapa masyarakat di Kelurahan ini ke Kecamatan Jambi Timur, dan itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi kami, lebih khusus kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama di masjid, dan warga-warga kita. Tentu karena ini reses, kami tujukan memang lebih banyak untuk menyerap aspirasi, masukan, saran, nasihat, termasuk usulan-usulan warga terhadap pembangunan Kota Jambi. Santi, Cek TV, melaporkan.